Hari ini, Kamis 28 Mei 2020, Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro menghadiri acara pesejuk ramuan korban pemukulan oleh oknum polisi. Turut dihadiri Bupati Aceh Timur, anggota DPRA Tengku M. Yunus dan Muspika Kecamatan Nurussalam. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi permintaan Bupati dan pihak keluarga dengan pelaksanaan pesejuk yang menjadi adat istiadat masyarakat Aceh. Tindakan-tindakan yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan kode etik kepolisian maupun bertentangan dengan norma-norma aturan hukum khususnya yang ada di kepolisian maupun di masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Kapolres berharap kepada semua personil polisi di Aceh Timur agar kejadian ini menjadi yang pertama dan terakhir kali. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang menyangkut dengan tindakan-tindakan yang tidak berkenaan dengan sesuai kode etik kepolisian maupun dengan norma hukum yang ada di kepolisian, ujar Kapolres. Selain itu, pihak keluarga yang diwakili oleh Muhammadah Adami mengatakan pihaknya sudah memaafkan apa yang terjadi. Hari ini kami bukan membuat acara semewah-mewahnya, dan tapi dengan pesejuk ini kami menyambut dua tali persaudaraan baru, ujar Adami. Dan kami sangat mengharapkan itu, dan mungkin kalau besok jadi persiapan administrasi selesai, besok akan dibawa oleh pihak kesehatan. Pada intinya akan diizinkan bawa. Diizinkan oleh keluarga. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya diberitakan, Ramlan menjadi korban kekerasan dua oknum polisi yang bertugas di Polsek Nurussalam, Aceh Timur. Kedua polisi tersebut sudah dilakukan penahanan dan sanksi disiplin sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku di kepolisian. Sedangkan korban Ramlan yang mengalami luka di kepalanya sudah diobati dan biayanya ditanggung oleh Kapolres. Selanjutnya penutup doa oleh Tengku Muhammad Ahmad Binsir. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir acara pesiduk atau silaturahmi pada hari ini. Saya selaku pembawa